Wakil Presiden Yusuf Kala tiba di Bandara Aeropark Jorge Newberry, Buenos Aires, Argentina, Rabu malam waktu setempat. Kala didampingi istri Mufidah Yusuf Kala beserta rombongan Menpan RB Syafruddin dan Menkominfo Rudiantara. Kedatangan Kala di Argentina disambut Duta Besar Indonesia untuk Argentina, Ninit Kunaryati dan atas pertahanan RI untuk Amerika Selatan, Kolonel Arif Adinugroho. Nugroho. Sesuai rencana, Kala akan memimpin delegasi Indonesia di pertemuan tahunan G20. Organisasi G20 adalah kelompok ekonomi 20 terbesar di dunia. Tajuk pertemuan tahun ini adalah pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Kala akan memimpin delegasi Indonesia pada rapat-rapat pleno yang berlangsung selama dua hari pada 30 November hingga 1 Desember 2018. Salah satu agenda utama Indonesia adalah terkait posisi Indonesia terhadap peran dagang dunia, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok.